Halo, halo, halo semuanya, balik lagi di channel tadi. Kali ini kita akan melanjutin lagi perjalanan kita untuk menamatkan Plantville Zombie Fusion. Kali ini di adventure gue udah level 10 ya. Udah dimasuk malam hari nih kayaknya ya. Kita langsung aja kan ya. Gue sepak lama-lama langsung kita coba selesai. Let's go, malam hari adventure. Apa ini? Ini masih bisa nggak ya? Si ini. Siapa ini namanya? Kita udah. Udah boy semuanya nggak ada tempat juga. Tempatnya banyak juga maksudnya. Wait. Oh bisa lebih begini? Ngomong kayak. Oh bisa lebih begini bro? Aduh. Kalau tahu begini. Gue dari tadi gue pakai aja, gue nggak tahu, cok. You can stack up on the 3 puff serum in one grid. No. Gua enggak ada ini. Matahari bro, ulang ulang ulang, ulang 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 ulang, besar besar besar. Oke, gini aja. Ini yang gue suka dari malam hari, cah. Ini tumbuhan ini. Tumbuhan ini. Oh, good. Very good. Very good. Lagi bisa dijadiin kayak gini. Jadi tiga begini. Jangan bilang lu kalah. Oh shit. Oh my god. Bahaya bener nih. Udah nggak perlu khawatir bakal jebol nih. Udah ada dua tau begini ini, tapi ini yang mengerikan nih. Ini harus mati. Bahaya 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 bahaya. Apa tuh, kok ada suara dance dance ini? Ini bro, bahaya nih, bahaya 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 bahaya, ay, salah. Oke,
belum ada yang jalan lagi di sini. Ini udah kayak mainin zombie biasa aja rasanya. Gue naro-naronya gelak, langsung aja kita main. Kita skip fun ini bro. Next. Oke. Level 11. Ada apa kita? Oh, zombie yang itu. Tanah menangin nih. Oke. Okay. Wired dah semua. Gak tahu gue tahu enggak. Oke, okay, kayaknya ini aja sih yang gue butuhin untuk saat ini. Oke, let's go. Matahari full matahari aja dulu dah, langsung matahari lagi. Harusnya zombie ini bisa langsung mati gak sih main? Gak tau ya, kita coba lihat dulu yang bisa mati gak sama dia. Bisa harusnya. Satu lagi. Ah, bisa. Semburan mau. Aduh, harusnya gue fokus ke ini dulu. Matahari dulu, bro. Serap banget mataharinya nih. Kado kalau gue campur dia, ini bisa gue campur nggak? Ini bisa gue campur nggak? Oh, ini bisa gue campur nggak? Bisa ini. Nah ini, oh, dari ini bisa gue campur. Oh, enggak aja sama ini, pindah ke depan bawah. Nah, ini bisa gue gabung nggak?
Menarik, menarik. Udah, kita gabung lagi. Jauh dong jaraknya LTB. Ini gitu. Gua jadi apa? Bisa gabung juga. Ini ikut haru. Yang menarik nih bro. Ini gua butuh, apalagi yang kita butuhin. Ini. Ini gak tau sih itu butuh apa enggak, tapi ya udahlah ya. Nah, gue ngabung matahari satu lagi dong. Kus matahari dulu deh. Ini kan bisa gue pindahin kemana-mana, ini santai aja. Easy. Oh no. Dia. Cukup sih ini. Tapi gak tau pas kalau dia lagi marah nih. Sanggup gak balikan nih. Wah sanggup nih. Gampang malah. Oh, matahari lu, ingat-ingat matahari lu. Sabar. We good. Oh no, this is nothing. Come on, matahari, come on. Menjol. Okay. Aman. Okay, kayaknya... Ntar perlu lewat dari. Gue penasaran sih ini gue gabung sama dia. Gue dulu kurang matahari jadi kayak males gitu. Gak banyak mana. Udah, coba ya. Coba. Sini satu-satu lagi. Oh jadi nggak nembak anjir. Cuma juga dah. Ini aja yang gue jadiin nih. Nih. Ini lebih berat fungsi dah. Oh, udah di double gitu ya gue liat-liat. Pas gue taruh gitu. Gue liat. Tuh, double aja. Thank you.
udah kepikiran gak ya? Siapa nih? Oke, easy win. Kok dia bisa berubah pikiran tadi? Gue gak lihat aja, gue fokus naro-naroin aja tadi. Oke, langsung aja lah, kita lanjut lagi ke level 13. Bawah ini kan gak perlu deh, terlalu gede. Ini juga terlalu gede, tapi boleh juga sini. Oke, ini aja. Fokus matahari. Fantilizer can be used to restore pain toughness. There are other use you can explore. Oke. Okay. Mana anjir? Fantilizer apa aja? Baru awal langsung ditaruh begituan. Dan bro, tunggu bawa landmine. Bisa aman sih. Boom. Again, lagi. Oh, ini apa ini? Oh, nambah SD doang aja. Oh, tapi nggak terlalu keras juga ya. Ini 3, ini 4. Rasakan combo gua deh. Gua baca begitu lihat. Ini balik ya. Berubah jadi ini dia. Thank you.
Baru dapat nih level 14 nih. Si tinggi. Oh. Beda sini. Apa yang gua butuhin? Semua malam dah gua pakai semua dah ini juga sih. Udah. Ada yang harus gua buang. Apa ya? Ini sih enggak gua butuhin, gua takut. Gue tawalan dulu sih tuh. Gue jaga-jaga landmine. Double matahari. Fokus. Musuhnya dari tadi masih normal sih ini. Belum ada yang aneh-aneh. Mungkin masih 4 level pertama kali ya. 4 level pertama di malam hari. Maybe. Oke, semua pertahanan ada. Aman, ada tembakannya. Ya, nggak ada apa-apa dong. Ya, aman sih, tapi ini apa ya? Gue bawa aja sih tadi, nggak tahu fungsinya apa-apa. Balik lo.
ada yang meledak bang. Ini ada apa? Balik lu. Gila, OP banget ini. Combo apa lagi yang bisa gue coba coy? Ini apa ini? Coba ini kita gabung aja. Eh tadi kan udah ya. Wow. Lu bawa begini tapi gua enggak bawa warna kan. Selesai sudah. Keren banget ini. Wajir. Level 14 dan selesai. Langsung aja kita kali ya ke level 15. Let's go aja kali ya. Let's go. Level 15. Apaan tuh? Dibawa apaan tuh anjir? Baru gue butuh ini anjir. Nah, nggak tahu buat apa nih. Coba kalau kalian tahu bisa kali ya kasih tahu fungsinya. Kita pakai cara yang sama. Taruh dua matahari. Langsung taruh matahari lagi. Udah pertahanannya langsung pakai ini aja. Oh, gue nggak bawa lain-lain dong kalau dia musuh kuat gimana? Coming.
korbanin. Aman sih, tapi aman. Kayaknya aman ya. Ada di mataharinya, kalau di ujungnya. Oke. Mana gua bisa naruh wallet sih, aman sih harusnya. Gua masih butuh banyak matahari. Coba ini gua pake. Ada matahari doang, ga ada efek apa-apa. Fokus matahari dulu, fokus matahari dulu. Ini udah lengkap nih, udah ada dua barisan, udah aman lah, nggak perlu dipikirin banget sekarang. Kalau zombie-zombie yang meledakkan itu ya? Pencet anjir. Sabar.
combo-combo aja dah. Selesai juga. Oke, mungkin itu aja kalau kita udah menyelesaikan level 5 level di malam hari, di mode malam. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Oke, itu aja dari gue, dan thank you udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you and bye.